sahabat pecinta hewan dan tanaman, sini merapat. Di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, lagi ada pameran flora dan fauna nih. Di sini kamu akan disuguhkan 167 stand penjual hewan dan tanaman yang pastinya unik-unik banget. Seperti tanaman warna-warni, kaktus mini, hingga jenis tanaman buah mahal si anggur Brasil. Nah, sahabat MTV, saya nemu tanaman buah yang unik nih, yaitu anggur Brasil. Tuh, anggurnya hidup di bagian batang-batang pohon. Wah, harganya pun gak murah. Untuk satu pohon ini kisaran 3.500. Wah, saya penasaran emang rasanya tuh enak apa ya? Boleh gak, Bang? Boleh nyobain gitunya. Tolong dong, Mas. Kita coba, sahabat RTV. Seperti cherry. Wah, dalamnya putih. Kayak leci. Manis tapi rasa aja mahal. Enak, Bang. Setelah berkeliling ke area flora, tak lengkap rasanya kalau saya tidak melihat dan bermain dengan hewan-hewan. Menggemaskan ya. Ada kelinci, iguana, burung hantu, hingga hewan yang paling mahal, yaitu kura-kura terbesar ketiga di dunia alias Aldabra yang dapat hidup hingga ratusan tahun. Ada yang menarik banget nih, sahabat. Kura-kura berukuran jumbo tuh. Sebelah situ kalau sahabat mau lihat. Wah. Mbak, halo, selamat siang. Ini kura-kuranya gede banget kalau boleh tahu nih. Harganya kisaran berapa nih, Mbak? Kalau yang gede ini dia kena 120 juta, Kak. 120 juta. Hewan termahal dong berarti? Ketiga sih. Ketiga? Ketiga termahal. Tidak hanya membeli aneka beragam hewan ataupun tanaman, di sini pengunjung juga bisa mengajak anak-anak untuk mendapat pengetahuan lebih dalam mengenal jenis flora dan fauna. Pertama lihat pohon-pohon dulu, tuh udah banyak banget pohon-pohonnya, bagus-bagus juga, buah-buahnya juga banyak kan. Nah, karena kebetulan bawa anak kecil, jadi kita lebih fokuskan ke faunanya, Kak. Nah, ini bagi aku sih cukup bagus sih ya buat anak kecil, karena dalam pembelajaran pun jadi banyak. Yang tahun ini kayaknya lebih oke lah ya, lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kayak bunga-bunga lebih banyak, apa gitu. Buat kamu yang mau berkunjung ke pameran ini, tenang aja. Gak ada tarif tiket masuk kok, alias gratis. Festival ini juga digelar selama 1 bulan, mulai 15 September hingga 16 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Muhammad Rinto, RTV.